38 untuk teman-teman kelas 1. Ayo Dafa, semangat larinya. Iya ayah, tapi kenapa kita harus berolahraga setiap hari? Agar badan kita sehat dan kuat. Baiklah ayah, yuk kita lari lagi. Akhirnya sampai di rumah juga. Hai teman-teman, selamat pagi. Tadi Dafa dan Ayah sudah lari pagi di tepi danau. Kalian sudah berolahraga belum? Kalau belum, yuk kita olahraga bersama-sama Dafa dan Ayah. Hai adik-adik, kita berolahraga yuk. Kita hitung bersama. Dafa ikut berhitung ya. Oke Ayah. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Kanan 1, 2 Kiri 1, 2 Kanan 1, 2 Kiri 1, 2 Angkat bahu, kita gerakan ke depan. 1, 2, 3, 4 Kita gerakan ke belakang. Angkat bahu lagi, kita gerakan ke belakang. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bagaimana Dafa? Sekarang sudah segar? Iya ayah, apalagi suasananya sejuk sekali. Oh iya ayah, aku mau nanya. Air di danau tadi kok bisa lebih banyak dibanding air di musim kemarau ya? Benar Dafa, karena musim hujan air banyak mengalir ke danau dibandingkan musim kemarau. Berarti air di danau itu berasal dari air hujan ya? Benar Dafa, begitu juga air di sungai. Air sungai berasal dari air hujan di pegunungan yang mengalir ke sungai. Makanya saat musim kemarau yang hujannya hanya sedikit, sungai menjadi kering. Oh, jadi air sungai itu juga berasal dari air hujan ya? Iya, saat awan sudah penuh berisi air, ada awan yang tertiup angin ke daerah pegunungan. Lalu hujan turun di daerah pegunungan dan mengalir lewat sungai, kali, atau parit. Kemudian, air yang mengalir dari sungai akhirnya sampai ke laut. Nah, air yang di laut memuai menjadi uap, lalu naik ke angkasa dan menjadi awan lagi. Begitu seterusnya. Dan proses itu dinamakan siklus air. Begitu prosesnya, Dafa. Wah, ternyata perjalanan air panjang sekali ya. Iya, makanya air di bumi ini tidak pernah habis. Oleh karena itu, kita tidak boleh membuang sampah ke sungai, ke kali, atau ke parit, karena itu akan menghambat jalannya air. Iya, ayah. Airnya juga bisa jadi kotor juga ya, kalau misalnya ada sampah. Benar sekali, Dafa. Oh iya, yuk kita cuci tangan bersama. Oke, ayah. Teman-teman, sebelum masuk ke rumah, kalian jangan lupa untuk cuci tangan ya. Atau kalian bisa cuci tangannya di kamar mandi kalian saja. Air ini akan menyerap ke dalam tanah menjadi air tanah. Seperti air hujan kan? Benar sekali. Sebagian air hujan ada yang jatuh ke sungai atau parit. Sebagian lagi terserap ke dalam tanah. Air tanah sangat bermanfaat untuk tumbuhan. Karena itu, tanaman harus selalu disiram. Jadi, air yang ada di dalam tanah itu bersih. Iya, bersih dan alami. Kita bisa mengambil air tanah dari sumur atau pompa air. Air tanah ini bisa kita manfaatkan untuk memasak, minum, mencuci pakaian, atau untuk mandi.
Oh, jadi air yang kita gunakan untuk keperluan sehari-hari berasal dari tanah? Ya, benar sekali. Karena itu, air, tanah harus dijaga kebersihannya dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, sehingga air tanah tetap bersih. Kita juga tidak boleh menggunakan air secara berlebihan. Oh, kenapa, Ayah? Kan tumbuhan di bumi ini juga membutuhkan air untuk hidup. Jadi, bagaimana cara menghemat air? Misalnya, saat kamu mandi, air yang dipergunakan jangan berlebihan. Begitu juga saat mencuci. Kita juga harus menutup keran dengan rapat. Jangan sampai ada yang menetes. Jadi, tumbuh-tumbuhan bisa mendapatkan air yang bersih. Benar sekali, Dafa. Sekarang kamu masuk dulu sana. Ayah mau periksa telur ayam di kandang kita. Jangan lupa ganti baju ya. Iya, Ayah. Teman-teman, Dafa sudah berganti pakaian. Dan sekarang Dafa sudah siap belajar dan bermain bersama kalian. Kalian sudah siapkan alat tulis dan buku kalian kan? Jangan lupa ya untuk minta didampingi oleh ayah, ibu, atau kakak kalian. Tapi kita berdoa dulu yuk. Sebelum belajar, berdoanya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang Dafa ingin bertanya nih, hari ini hari apa ya? Ada yang ingat? Iya, benar sekali. Hari ini seru banget ya teman-teman. Kita sudah olahraga pagi bersama ayah Dafa dan kita sudah mendengarkan cerita ayah tentang siklus air. Sepertinya kita juga pernah membaca cerita seperti yang ayah ceritakan. Judulnya Lautkah Ini? Yang ini nih teman-teman, kalian ingat tidak? Semuanya sudah ingat ternyata. Kalian ingat tidak? Siapa saja yang ada dalam cerita tersebut? Iya benar, ada Aira dan Aura. Mereka itu siapa ya? Benar lagi, Aura dan Aira adalah air hujan. Lalu, di mana cerita ini terjadi? Iya, banyak. Ada yang di langit, ada yang di lumpur. Iya, Aura dan Aira juga pernah terbawa masuk ke kolam ikan dan mengalir lagi. Benar, ada yang di parit dan laut juga. Banyak sekali kejadiannya. Sekarang, aku ingin tahu bagian cerita mana yang paling kamu sukai. Wah, banyak yang suka semua ceritanya ya. Kalau begitu, nanti kalian harus ceritakan kembali tentang Aura dan Aira ke ayah, ibu, atau kakak kalian ya. Karena sekarang Dafa mau mengajak kalian membaca cerita lainnya yang berjudul Siklus Air. Coba kalian lihat gambar ini. Menurut kalian, apa yang terjadi? Kapal berlayar. Iya benar, memang ada gambar kapal berlayar. Tetapi ini gambar proses air laut yang menguap menjadi awan. Sekarang kita coba baca bersama ya. Perjalanan siklus air dimulai dengan penguapan air laut. Air laut menguap karena sinar matahari yang panas. Semua uap air laut menguap ke langit. Sesampai di langit, semua uap air laut itu terkumpul menjadi awan. Perjalanan siklus air berlanjut. Awan-awan yang terkumpul tertiup angin menuju ke atas daratan. Sesampai di atas daratan, kumpulan awan menjadi awan-awan yang besar dan berat. Karena beratnya awan-awan menurunkan titik-titik air. Titik-titik air itu adalah hujan. Perjalanan siklus air berlanjut lagi. Air hujan yang turun ke daratan menuju ke beberapa tempat. Ada yang meresap ke dalam tanah akan diserap oleh akar tumbuhan. Ada yang terbawa aliran air menuju parit dan sungai. Perjalanan siklus air masih berlanjut. Air yang mengalir lewat parit dan sungai terbawa kembali ke laut. Setelah kembali ke laut,
perjalanan siklus air berlanjut lagi dengan penguapan air laut dan terus berlanjut ke perjalanan berikutnya. Seperti itu ceritanya teman-teman, sama seperti yang tadi ayah ceritakan ya. Coba kalian ceritakan kembali bagaimana cara air laut menguap sampai kembali lagi ke lautan. Iya, kalian benar semuanya. Air laut terkena sinar matahari yang panas dan menguap menjadi awan. Lalu, awan tertiup angin ke daratan dan menjadi hujan. Air hujan ada yang jatuh terserap ke dalam tanah dan ada juga yang mengalir ke parit atau sungai. Lalu, air-air itu kembali ke laut. Karena itu, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, teman-teman. Sampah harus dibuang pada tempatnya agar sampah tidak mengotori lingkungan. Jadi perjalanan air menuju laut bebas hambatan, iya kan? Kita kan sudah tahu tentang siklus air. Bagaimana kalau sekarang kita bermain balok huruf? Tapi kita harus membaca dulu kelima kosakata ini. Yuk kita baca bersama dengan suara yang nyaring ya. Aku, kamu, kita, suka, sudah. Wah, ada kata yang belum lengkap teman-teman. Kita isi yuk dengan balok-balok huruf ini. Kita mulai ya. Kata yang pertama bacanya apa teman-teman? Benar, bacanya aku. Tapi di bawahnya ada huruf yang hilang. Huruf apa yang dibutuhkan supaya bisa dibaca aku? Iya, benar. Huruf K. Coba kita pasang. Cocok tidak ya? Wah, cocok. Sekarang kata kedua bacanya apa ya? Benar sekali. Bacanya kamu. Tapi di bawahnya masih ada huruf yang kosong. Coba ya, Dava isi dengan huruf B. Ternyata hurufnya tidak cocok. Kira-kira huruf apa yang cocok ya? Huruf M? Oke, Dava coba isi ya. Wah, iya, kalian benar. Yang cocok huruf M. Kalian hebat ya. Sekarang kita coba kata ketiga. Bacanya apa ya teman-teman? Kita. Benar sekali. Di sini ada hurufnya yang hilang juga. Kalian tahu tidak huruf yang cocok? Huruf I? Oke, aku pasang ya. Yes, cocok teman-teman. Kalian pintar-pintar semua ya. Ayo semangat, tinggal dua kata lagi. Kata yang keempat, kata apa ya? Iya, benar sekali. Bacanya suka. Nah, untuk melengkapi huruf yang ada di bawahnya, huruf apa? Huruf A? Coba ya, Dava pasang. Hore, tepat. Sekarang tinggal kata terakhir, kalian coba baca dulu. Iya benar, bacanya sudah. Tetapi huruf depannya hilang. Huruf apa ya yang tepat? Mungkin huruf W? Aku coba pasang ya. Tidak cocok teman-teman. Coba huruf apa lagi ya? Mungkin ini? Hore, cocok. Semua hurufnya lengkap. Yuk, kita baca bersama dengan suara yang keras. Aku, kamu, kita, suka, sudah. Selanjutnya, kita akan belajar apa ya teman-teman? Oh iya, membuat percobaan. Tapi, membuat percobaannya nanti di akhir acara. Karena kita sekarang mau mengajak kalian menjumlah.
ada gambar balon, teman-teman. Banyak sekali ya balon merahnya. Kita hitung bersama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Balon di sebelah kiri ada 6. Lalu kita hitung balon yang ada di sebelah kanan. Kita hitung bersama lagi ya, dengan suara yang keras. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, lebih banyak. Balon yang ada di sebelah kanan jumlahnya 9. Sekarang kita jumlahkan bersama ya. 6 balon ditambah 9 balon sama dengan berapa, teman-teman? Yuk, kita hitung semuanya bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Semua balonnya ada 15. Sekarang gambarnya ganti jadi telur. Berapa ya jumlahnya telur-telur ini? Yuk, kita hitung telur yang di sebelah kiri bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ternyata ada 15 telur. Berikutnya, kita hitung telur yang ada di tengah bersama. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Ada 3 telur, teman-teman. Tinggal telur yang paling kanan yang belum kita hitung. Yuk, mari kita hitung bersama. 1, 2. Ternyata cuma ada 2 telur. Sekarang kita jumlahkan bersama ya. 15 telur ditambah 3 telur dan ditambah 2 telur sama dengan berapa, teman-teman? Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi semua telur ada 20. Mudah bukan cara menghitungnya? Nanti kalian kerjakan soal-soal seperti ini di buku tugas atau buku tulis kalian ya. Wah, banyak sekali telur-telurnya ya. Iya, ayah baru saja mengambilnya dari kandang peternakan ayam kita. Kita harus berhati-hati agar telurnya tidak pecah. Iya, harus berhati-hati. Kamu bisa membantu ayah menghitung semua telur dari kedua kotak ini? Bisa, ayah. Kotak yang pertama berisi 43 telur. Kotak yang kedua berisi 24 telur. Berapa jumlah semuanya? Mari teman-teman, kita hitung bersama. Angka 43 terdiri dari 40-an dan 3 satuan. Begitu juga dengan angka 24, terdiri dari 20-an dan 4 satuan.
Pertama-tama, kita jumlahkan satuannya dulu. 3 tambah 4 sama dengan 7. Kemudian, jumlahkan puluhannya. 4 tambah 2 sama dengan 6. Jadi, jumlah telur ayah semuanya ada 67 butir. Iya, kamu benar. Terima kasih, Dafa. Kamu sudah membantu ayah. Sekarang, ayah mau membawa telur-telur ini ke toko untuk kita jual. Iya, ayah. Teman-teman sudah mengerti belum cara menjumlah dengan susun ke bawah? Ini, Dafa berikan contoh lainnya lagi. Kita akan menjumlahkan 36 tambah 27. Caranya sama, teman-teman. Kita jumlahkan dulu satuannya. Ingat ya, yang di sebelah kiri adalah puluhan, dan yang kanan adalah satuan. Pertama, kita jumlahkan 6 tambah 7 sama dengan 13. 1 adalah puluhan, dan 3 adalah satuan. Sekarang, kita tuliskan satuannya, yaitu 3 di bagian bawah. Angka 1 puluhan kita letakkan di atas. Sekarang, kita jumlahkan puluhannya. 1 tambah 3 tambah 2 sama dengan 6. Nah, kita tuliskan angka 6 di bawah, di tempat puluhan. Jadi, 36 tambah 27 sama dengan 63. Semua sudah bisa, kan? Kalau sudah bisa, mari kita melakukan percobaan. Percobaan apa, hayo? Pokoknya seru deh. Kita siapkan alat-alatnya. Hai teman-teman, untuk percobaannya kita memerlukan 3 gelas plastik bening yang ukurannya sama. Kalian bisa menggunakan gelas plastik bekas air mineral. Kemudian sendok yang berukuran kecil. Lalu sendok yang berukuran besar. Air minum dan air teh. Untuk menyiapkannya, kalian bisa minta bantuan kepada ayah, ibu, atau anggota keluarga yang lain. Apalagi kalau kalian memakai gelas kaca, karena gelas kaca bisa berbahaya jika jatuh. Sekarang, yuk kita mulai! Cara membuat percobaannya seperti ini. Kalian simak baik-baik ya. Masukkan 10 tetes air ke dalam gelas. Kita hitung bersama-sama ya tetesan airnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berhenti. Lalu masukkan 1 sendok kecil air teh ke dalam gelas kedua. Masukkan 1 sendok besar air ke dalam gelas ketiga. Ingat ya, gelas pertama berisi 10 tetes air. Gelas kedua berisi 1 sendok air teh. Gelas ketiga berisi 1 sendok makan air. Kalau sudah siap semuanya, kita bawa satu persatu gelas ke halaman rumah atau ke teras rumah kita ya. Yuk kita bawa! Sekarang kita letakkan gelas-gelas ini di tempat terbuka. Bisa di teras atau di halaman rumah kalian. Yang penting tempat terbuka, yang terkena sinar matahari langsung. Seperti Dafa sekarang.
Setelah itu, kita amati nih setiap 10 menit. Apa yang akan terjadi pada air di dalam gelas ketiga ini? Lalu, kalian beri tanda centang di lembar bahan ajar yang ada di buku kalian. Atau, jika kalian mengerjakannya di buku tulis, kalian bisa meminta tolong ayah, ibu, atau kakak kalian untuk membuatkan tabelnya. Contohnya seperti ini, teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk mengisi lembar refleksi kalian. Nah, sebelum kita selesai belajar dan bermain bersama, kita harus mengucapkan apa ya, teman-teman? Iya, kita harus mengucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, atau kakak yang sudah mendampingi. Selamat membuat percobaannya ya, teman-teman. Sampai jumpa lagi. Wah, hari ini seru banget ya. Kita bermain sambil belajar. Apakah kalian masih ingat tadi kita belajar apa saja? Hari ini kita sudah berolahraga bersama ayah sambil mempelajari siklus air. Kita juga jadi tahu fungsi air yang sangat banyak dan bagaimana cara menjaga kebersihan air. Tadi kita juga sudah membaca cerita perjalanan siklus air, lalu membantu ayah menghitung telur-telurnya sambil belajar penjumlahan. Tadi kita juga membuat percobaan bersama. Wah, banyak banget ya yang sudah kita pelajari. Jangan lupa latihan di rumah juga ya, teman-teman, supaya kamu semakin pintar. Sampai jumpa. Sampai jumpa!